Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwoko memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek Tanjung Priuk di ruang serbaguna lantai 6 Polres Metro Jakarta Utara. Dalam upacara sertijab ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, Kapolsek Jajaran serta perwakilan Bayangkari Cabang Jakarta Utara. Kompol Budi Cahyono yang menjabat sebagai Kapolsek Tanjung Priuk kini dipindah tugaskan sebagai Kapolsek Tebet, sedangkan posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh pejabat baru Kompol Hadi Suripto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Kapolres Metro Jakarta Utara berharap Kapolsek Tanjung Priuk yang baru dapat bekerja sama dengan jajarannya agar terciptanya situasi yang aman dan kondusif yaitu di wilayah hukum Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Aril dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.